Pemirsa, bagian humas dan protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan hearing dialog bersama Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat dengan tema Masalah Infrastruktur Pembangunan. Hearing dialog kali ini melibatkan seluruh stakeholder, masyarakat kota dan Kabupaten Cirebon, serta dihadiri oleh Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD Kota Cirebon, serta DPRD Kabupaten Indramayu. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan hearing dialog bersama Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat dengan mengusung tema Masalah Infrastruktur Pembangunan. Hearing dialog kali ini melibatkan seluruh stakeholder, masyarakat, kota, dan Kabupaten Cirebon, serta dihadiri oleh Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD Kota Cirebon, serta DPRD Kabupaten Indramayu. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat Imam Budi Hartono memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan hearing dialog kali ini. Imam juga menyampaikan banyak aspirasi yang ditampung oleh Komisi 4, diantaranya terkait dengan infrastruktur dan sumber daya air. Imam mengatakan permasalahan yang menjadi tanggung jawab provinsi akan segera ditindaklanjuti dan dimasukkan di tahun anggaran 2021. Namun apabila ada kewenangan kabupaten kota, Komisi 4 akan mendorong kepada stakeholder terkait untuk segera membuat usulan dan mengajukan ke pemerintah provinsi untuk ditindaklanjuti. Ya, kita cukup apresiasi ya kepada warga Cirebon ini dan teman-teman dari pemerintahan, baik dewan maupun dinas yang ada di sini, karena hadir cukup banyak sesuai dengan undangan, mungkin lebih dari 175 orang, dan semuanya banyak pertanyaan yang memang memperlihatkan terjadinya beberapa masalah yang harus kita tampung, terutama di masalah di bidang infrastruktur yang kita tangani di Komisi 4. Yang paling banyak adalah masalah sumber daya air. Sama seperti kita sampaikan bahwa ketika kemarau kita kekeringan, ketika hujan kita kebanjiran. Ini yang harus dilakukan mengantisipasi terhadap dua hal tersebut. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat Dadi Rohanadi mengatakan, hearing dialog kali ini merupakan ajang untuk menyuarakan aspirasi bagi masyarakat kota dan Kabupaten Cirebon, terutama mengenai masalah infrastruktur. Kota dan Kabupaten Cirebon mempunyai masalah jaringan irigasi yang memang pada saat ini sedang diusulkan rehabilitasi irigasi yang dibawahi oleh BBWS Cimanuk Cisanggaruk. Dadi menambahkan, rehabilitasi irigasi merupakan suatu hal yang bisa mendukung realisasi perda tentang kemandirian pangan daerah. Menurut Dadi, dengan jaringan irigasi yang sempurna akan berdampak untuk para petani di kota dan Kabupaten Cirebon khususnya dan umumnya di Provinsi Jawa Barat yang nantinya berdampak bagi kesejahteraan para petani. Penggarapan daerah irigasi secara tuntas di yang milik Jawa Barat tentu saja kita bicarakan. Ini akan berujung pada realisasi perda kita tentang kemandirian pangan daerah. Kita ingin menciptakan kemandirian pangan daerah, tapi kalau kondisi jaringan irigasinya tidak bagus, nah ini kan repot. Padahal kita butuh merealisasikan itu supaya satu, nilai tukar petani menjadi baik, intensitas tanam lebih dari dua, syukur-syukur bisa tiga, 2,5 saja sesungguhnya sudah bagus. Nah, ujungnya adalah menaikkan nilai tukar petani. Apa artinya? Kesejahteraan petani akan meningkat. Ini yang kita harapkan. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.